أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حاضرين جماعة Jumat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jemaah dan dirinya agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti berbual-bual menggunakan telefon. Alangkah ruginya jika kita sudah berada dalam masjid ini tetapi kita tidak mendapat sebarang bahagian pun manfaat daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai." Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lagha, dia tidak mendapat bahagian daripada Jumaatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hidup Bahagia Negara Sejahtera. Sebelum khatib juga ingin mengingatkan sidang Jumaat sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau, majlis-majlis ilmu serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Kita telah pun hampir pertengahan bulan Rajab dan lebih kurang 47 hari dari sekarang kita tibalah Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah kita gigih meningkatkan amal ibadah dan sentiasa bertaubat memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang diridhai dan diberkati. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sangat mendambakan bahawa kehidupan kita ini kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang, selesa dan cukup segala keperluannya. Inilah antara ciri kebahagiaan yang menjadi perjuangan setiap insan. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan menjelaskan bahawa kebahagiaan itu bukan pada istana Abdul Malik bin Marwan, bukan pula pada pasukan Harun Ar-Rashid, bukan pada rumah mewah Al-Jassas, bukan pula pada harta simpanan Qarun. Kebahagiaan juga bukan pada kitab Asy-Syifa karya Ibnu Sina, bukan pula pada Ad-Diwan himpunan syair-syair, dan bukan pula pada taman-taman Cordoba atau kebun-kebun lainnya. Kebahagiaan itu menurut para sahabat ialah sesuatu yang tidak banyak menyibukkan. Satu, tidak menyibukkan. Kedua, kehidupan yang sangat sederhana. Yang ketiga, rendah daya belinya. Kalau nak kita syarahkan hal ini, banyak masa kita kena ambil. Rupanya rendah daya beli ini maksudnya setiap orang hendaklah rendah daya beli, maksudnya tidak terikat sangat dengan nafsu pembelian sehingga semua ikhtiar yang dibuat tiap hari gajinya itu bila cukup bulan hanya tinggal kira-kira. Kebahagiaan ada pada Ibnu Al-Musayyib
dengan al-ilahiyah. Ha, ini pun panjang syarahnya. Kepada Imam Bukhari pula, bahagia itu ialah dengan kitab sahih Bukharinya. Dia penulis kitabnya. Hasan al-Basri pula, kebahagiaan dia dengan sifat kejujurannya. Imam Syafi'i pula, bahagia dengan kesimpulan hukum-hukumnya. Imam Malik dengan sikap muraqabah ataupun berasa sentiasa dalam pengawasan Allah. Imam Ahmad dengan sikap waraknya. Dan Sabit al-Bunani dengan ibadahnya. Adanya jemaah yang bahagia lagi dikasih Allah. Sebahagian kita sering beranggapan bahawa bahagia itu dengan banyaknya harta kemewahan, besarnya rumah atau tempat tinggal, banyaknya ladang atau kebun, tebalnya duit yang dipegang, atau lain-lain kelimpahan sesuatu yang dimiliki berupa harta, kemudahan dan hal-hal yang disukai fitrah semula jadi manusia. Akan tetapi hakikatnya, semua itu menjadi sebab jiwa resah, tertekan, hanya menambah beban dalam hidup seseorang manusia. Bukan sahaja ketika hidup di dunia, bahkan juga ketika diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Maksudnya, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir dengan menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya. Sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Surah Toha ayat 131. Kebahagiaan itu ialah keriangan hati kerana kebenaran yang dijalaninya, kelapangan dada kerana prinsip yang diyakininya, ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Bagi Muslim pula, puncak kebahagiaan itu ialah ketika dia mencapai puncak ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sementara Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas pula menyebut, kebahagiaan pada manusia ialah kemuncak kebahagiaan terakhir, iaitu dengan cara menyerahkan diri secara sukarela kepada Islam, dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati segala perintah dan larangannya. Kebahagiaan mempunyai pertalian dengan dua dimensi kewujudan, iaitu kewujudan dunia, duniawiyah, dan akhirat, iaitu ukhrawiyah. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, untuk mencapai kebahagiaan hidup, kita dituntut untuk mengembeling segala daya dan usaha serta pengabdian dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kemasyarakatan pula, pastinya usaha ini menuntut kepada semangat kebersamaan, kefahaman, toleransi yang bersepadu antara semua pihak, walaupun berlainan budaya, agama, latar belakang, jawatan dan pendidikan, fikrah politik dan sebagainya, yang mendukung semangat muwafaqah dalam kepelbagaian itu. Pembinaan masyarakat dan negara yang bahagia pula dimulakan dengan perjuangan menegakkan iman, akidah, tauhid serta membangun peradaban dan moral yang tinggi. Para pemimpin bertanggungjawab mentadbir urus pemerintahan dengan petunjuk Islam, menunaikan amanah dengan sepatutnya, dan memimpin masyarakat majmuk di negara ini dengan adil dan saksama menurut acuan dan sempadan yang telah digariskan dalam Islam. Manakala rakyat pula perlu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta bergerak bersama-sama memacu pertumbuhan negara dari sudut ekonominya, pendidikannya, kesihatan awam, dan saling membantu antara satu sama yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada 1 Februari ditetapkan sebagai Hari Wilayah Persekutuan yang memperingati Hari Pengisytiharan
gabungan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bertemakan wilayah persekutuan untuk semua dengan hasrat menjadikan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai inspirasi kepada semua dengan membawa imej komuniti bandar yang penuh nilai perpaduan, kesefahaman dan kekitaan. Wilayah Persekutuan juga menjadi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dan antara nadi penjana pertumbuhan ekonomi negara. Impaknya juga pasti akan turut tempias kepada negeri-negeri lain dalam negara ini khususnya. Dari aspek peningkatan pelabur asing, pembangunan mampan dan juga sektor pelancongan, berbagai program telah disusun yang memberi fokus kepada program-program kesejahteraan, kebajikan yang berterusan kepada golongan B40 dan miskin di ketiga-tiga wilayah persekutuan seperti yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Namun, impaknya tetap tinggi dan menyeluruh yang mampu menyentuh hati warga wilayah persekutuan khususnya dan seluruh negara umumnya. Hadirin, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan beberapa intipati. Pertama, setiap manusia sangat mendambakan kebahagiaan hidup yang bermaksud dengan rasa aman, tenang dan kecukupan. Kedua, kebahagiaan itu ialah keriangan hati kerana kebenaran yang dijalaninya, kelapangan dada kerana prinsip yang diyakininya dan ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Bagi Muslim pula, puncak kebahagiaan itu ialah ketika dia mencapai puncak ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ketiga, pembinaan negara yang sejahtera dan bahagia memerlukan kepada penglibatan pemimpin dan rakyat seluruhnya berdasarkan bidang kuasa, peranan serta kemahiran dan kepakaran masing-masing yang bertindak sebagai pelengkap antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, menjadi saksi pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan akhirnya nanti kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.